Fiksi adalah sebuah film bergenre psikologi thriller, produksi Sine Surya Production yang disutradarai oleh Mouly Surya dan dirilis tahun 2008. Film ini mendapatkan 10 nominasi pada FFI 2008 diantaranya. Dan berhasil memenangkan 4 piala Citra diantaranya. Selain itu, film ini juga sukses mendapatkan penghargaan festival perfilman lain diantaranya. Mengisahkan kehidupan di rumah susun di Jakarta yang diwarnai karakter-karakter unik, dilihat dari mata seorang perempuan penuh fantasi berkecenderungan psikopat yang sedang terobsesi oleh cinta dan melakukan apa saja untuk mendapatkan cintanya tersebut, bahkan dengan menyakiti dan membunuh. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film fiksi. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silahkan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin, dan kita simak alur selengkapnya dari film fiksi. Alisa adalah seorang gadis muda yang introvert dan mempunyai dunianya sendiri di balik rumah yang besar tapi juga sangat sepi. Interaksinya yang jarang bahkan cenderung formal hanya dilakukan dengan pengurus rumahnya yang bernama Bu Tuti, serta sopir sekaligus penjaga pribadinya yang bernama Pak Bambang. Ayahnya hanya datang sesekali dengan waktu yang sangat singkat, untuk kemudian pergi lagi. Hal tersebut membuat Alisa setiap hari merasa jenuh dan kesepian. Keahliannya bermain selo menjadi pengusir sepi dan hiburannya setiap hari di rumah itu. Dilanda kebosanan, Alisa kemudian mengutarakan keinginan pada ayahnya untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dia maksudkan agar dirinya punya kesibukan, yang kemudian direspon oleh ayahnya dengan datar. Alisa lalu melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dengan diantar oleh Pak Bambang. Usia muda serta pengalaman kerja yang minim membuat kepala HRD yang bernama Dirga underestimate dan tampak ragu untuk menerima Alisa. Namun keraguan Dirga seketika berubah, dan langsung menerima lamaran kerja Alisa setelah dirinya mendapat telepon. Alisa yang curiga dengan perubahan Dirga yang tiba-tiba, kemudian meninggalkan ruangan Dirga. Di dalam mobil, Alisa merebut ponsel milik Pak Bambang untuk mencari tahu penyebabnya. Ternyata Pak Bambang telah menelpon Dirga agar menerima Alisa bekerja di perusahaan tersebut atas suruhan ayahnya. Hal tersebut tentu saja membuat Alisa semakin membenci ayahnya. Bukan tanpa alasan, kenapa Alisa sangat membenci ayahnya? Alisa mengalami tekanan mental akibat masa kecilnya yang terguncang. Saat itu Alisa menyaksikan ibu kandungnya yang tengah hamil besar mati bunuh diri dengan menggunakan pistol milik ayahnya yang sebenarnya akan digunakan untuk membunuh ibunya tersebut demi wanita lain. Hal tersebut menyebabkan Alisa tumbuh dengan rasa trauma berkepanjangan yang mengakibatkan dirinya menyimpan kebencian yang besar pada ayahnya. Suatu hari, hadir seorang pria bernama Bari untuk bekerja sebagai pembersih kolam renang sementara di rumah Alisa. Melihat Bari yang tampan dan cuek, timbul rasa ketertarikan pada diri Alisa. Diam-diam Alisa selalu memperhatikan Bari, termasuk saat Bari klepto hiasan berbentuk kelinci di rumahnya. Alisa yang mengira Bari juga mempunyai kesukaan yang sama seperti dirinya, kemudian secara sengaja menaruh kembali hiasan serupa untuk dicuri lagi oleh Bari. Alisa perlahan-lahan mulai terobsesi pada Bari. Ketika Bari tidak bekerja lagi di rumahnya, Alisa pun merasa kehilangan. Alisa coba menanyakan pada Bu Tuti, yang mengatakan kalau Bari hanya bekerja sementara, hingga petugas yang lama selesai mudik. Berdasarkan sedikit informasi yang diterimanya dari Bu Tuti, Alisa pun meminta Pak Bambang mengantarnya ke Blok S tempat di mana Bari tinggal, tentu saja tanpa memberitahu alasan sebenarnya untuk apa Alisa ke sana. Alisa menunggu Bari sampai malam, yang membuat Pak Bambang sedikit heran dan kesal menunggunya. Kemudian saat Alisa melihat sosok Bari, diam-diam Alisa menguntit sampai menuju tempat tinggalnya yang berada di sebuah rumah susun. Alisa lalu mengetahui jika Bari tinggal bersama pacarnya yang bernama Renta. Secara kebetulan,
Alisa melihat kamar kosong yang disewakan tepat di samping kamar Bari dan Renta. Kepergian Alisa yang tanpa sepengetahuan Pak Bambang, tentu saja membuat cemas Bu Tuti terlebih Pak Bambang sendiri yang ditugaskan untuk menjaga Alisa. Pak Bambang kemudian menumpahkan kekesalannya begitu Alisa sampai di rumahnya. Alisa lalu memutuskan untuk pindah ke unit kosong di rusun itu. Setelah berpura-pura meminta maaf, dan mengelabui Pak Bambang dengan menyuruhnya membawakan barang-barang ke studio, secara diam-diam Alisa pergi menggunakan taksi dengan membawa barang-barang dan selonya. Kehidupan Alisa di rusun dimulai dengan menggunakan nama samarannya, Mia. Perkenalannya dengan Bari dan Renta membuat bibit persahabatan muncul. Setiap malam Alisa mendengar suara lenguhan, cinta, marah, dan senang dari kamar Bari dan Renta. Di sebuah kesempatan, Alisa berbicara kepada Bari mengenai tulisan-tulisan Bari yang sempat disinggung Renta saat perkenalan mereka sebelumnya. Bari mengatakan sumber inspirasi tulisan-tulisannya berasal dari rusun yang karakter penghuninya macam-macam. Bari juga mengatakan kebingungan untuk membuat ending pada cerita buatannya. Bari kemudian mengajak Alisa untuk mengeksplor semua lantai di rumah susun itu. Dimulai dari lantai 1 yang merupakan pusat bisnis dan penyedia kebutuhan sehari-hari bagi penghuni rusun. Lantai 2 dihuni oleh keluarga biasa. Lantai 3 dihuni oleh waria dan transseksual. Lantai 4 dihuni para PSK kelas atas dengan klien pejabat dan eksekutif. Lantai 5 dihuni para pengedar narkoba yang terkenal di rumah susun dan sekitarnya. Lantai 6 dihuni oleh mahasiswa dan pekerja kantoran. Lantai 7 dihuni oleh kaum gay yang setiap Jumat malam mengadakan pesta. Lantai 8 dihuni oleh para istri simpanan, dan terakhir lantai 9 yang dibiarkan kosong karena menurut kisah yang dipercaya oleh para penghuni rumah susun, lantai tersebut diisi oleh hantu gentayangan yang sebelumnya adalah para penghuni tanah di kompleks tersebut sebelum kemudian kompleks tersebut terbakar lalu dibangun rumah susun. Lantai 9 kosong, yang nempatin setan. Setelah mengenalkan setiap lantai di rumah susun itu, Bari kemudian mengajak Alisa untuk mengenal satu persatu tokoh dalam ceritanya, dimulai seorang lansia yang tidak pernah masuk ke unit miliknya sejak rumah susun itu dibangun. Dalam cerita Bari, lansia tersebut tidak pernah masuk unitnya karena ia merasa apabila ia masuk, maka ia kalah dari orang-orang yang menggusur tanahnya untuk dibangun rumah susun. Karenanya, Pak Kardi tidak rela masuk kendati keluarganya diberi satu unit gratis. Kemudian Bari menunjukkan kamar yang pintunya tidak pernah terbuka. Karena di dalam kamar tersebut terdapat banyak kucing peliharaan, pemilik kamar tersebut bernama Budirah yang tidak pernah keluar rumah susun kecuali untuk membuang sampah. Dalam cerita Bari, ibu berusia 65 tahun ini dulu mempunyai tunangan yang sangat disayanginya. Pada hari pernikahan, tunangannya mati dibunuh. Budirah beranggapan tunangannya bereinkarnasi dalam wujud kucing yang kala itu berada di samping tubuh tunangannya. Maka, Budira merawat kucing-kucing itu hingga beranak pinak dan beranggapan anak-anak kucing itu adalah anaknya dan tunangannya. Terakhir Bari menunjukkan Rudi dan Dani yang merupakan pasangan gay. Menurut anggapan Bari, Rudi dan Dani itu sebenarnya adalah ayah dan anak. Rudi kabur beserta Dani dari istri yang juga ibu mereka untuk menjalin hubungan. Boleh nggak saya lihat cerita-cerita yang udah kamu tulis? Hah? Thanksin gue. Alisa kemudian meminta untuk diizinkan membaca tulisan Bari. Meski sedikit malu, Bari pun kemudian memberikan tulisannya pada Alisa. Disitulah Alisa mulai mengaburkan batas antara realita dan fiksi. Alisa terobsesi untuk membantu Bari membuat ending untuk ketiga cerita yang ditulisnya. Dimulai dari kisah pasangan gay sekaligus ayah anak, Rudi dan Dani. Setelah Alisa berkenalan dengan Dani, Alisa kemudian masuk ke kamar Dani dan membantunya menyelesaikan tugas kuliah. Alisa lalu diam-diam melihat nomor telepon ibu Dani kemudian menelepon sang ibu untuk memberitahu keberadaan Rudi dan Dani. Lalu, saat pesta di Jumat malam yang biasa dilaksanakan lantai 7 rusun tersebut, Alisa datang ke sana dan melihat sendiri akhir kisahnya, sang ibu menembak mati Rudi. Alisa yang shock, kemudian dihampiri Bari yang mengabarkan kejadian penembakan, dan mengatakan tentang kebenaran gosip yang beredar antara Rudi dan Dani. Alisa mengatakan kalau dirinya menyaksikan langsung kejadian yang Bari sampaikan. Bari kemudian menghampiri Alisa dengan maksud untuk menenangkannya. Namun Alisa yang sangat terobsesi pada Bari menjadi bernafsu dengan pelukan Bari. Meski Bari sempat menolak, perkimpoyan pun akhirnya tak bisa dielakkan lagi. Hari kemudian Alisa berencana mengakhiri cerita kedua, cerita tentang Budirah.
Secara sengaja Alisa mengunci lubang tempat sampah di lantai Budirah, yang membuat Budirah terpaksa ke lantai bawah untuk membuang sampah. Kesempatan itu digunakan Alisa untuk membuka pintu kamar Budirah, dan mengambil kucing-kucing dalam kamar Budirah yang kemudian memasukkannya ke dalam kotak kardus. Kucing-kucing tersebut Alisa buang ke dalam lubang sampah yang sebelumnya Alisa kunci. Hingga kemudian sepulangnya Alisa dari berbelanja, dia menyaksikan penghuni rusun tengah berkerumun. Bari dan Renta mengatakan bahwa Budirah meninggal setelah meloncat dari lantai 7. Bari mengatakan kalau penghuni lain menduga kematian Budirah disebabkan karena kesedihannya melihat semua kucingnya mati di lantai dasar. Bari pun mengatakan kecurigaannya pada Alisa, karena semua kejadian di rusun tersebut terjadi setelah Bari menunjukkan cerita yang ditulisnya pada Alisa. Alisa yang selalu mengingat kejadian malam sebelumnya, tampak kecewa atas sikap Bari yang menjadi acuh dan seolah melupakan kejadian yang bagi Alisa sangat berkesan tersebut. Alisa pun kemudian selalu mencari cara untuk bisa melihat dan menyapa Bari, meskipun akhirnya terlihat canggung dan menjadi tidak seakrab biasanya. Renta yang mahasiswi psikologi seperti menangkap ada hubungan tidak biasa antara Bari dengan Alisa yang tidak diketahuinya. Kecurigaan Renta semakin kuat saat suatu malam, Alisa menemui Bari yang tengah bersama Renta dan mengatakan ingin membicarakan hal serius bersama Bari. Hal tersebut membuat Renta cemburu. Kemudian terjadi pertengkaran antara Renta dan Bari. Renta kemudian meminta Bari untuk sebentar membiarkannya sendiri. Bari pun mengalah lalu keluar meninggalkan Renta. Sekembalinya Bari ke kamarnya, Bari menemukan Renta telah pergi membawa seluruh barang-barangnya. Bari melihat komputernya yang menyala dan membaca pesan permohonan maaf Renta, serta permintaan Renta agar Bari menyelesaikan cerita-ceritanya. Bari coba menghubungi Renta, namun ponsel Renta tidak aktif. Saat Bari keluar dari kamarnya, Alisa membawa kunci unit milik Renta dan memasuki kamar Bari. Alisa lalu melihat tulisan Bari mengenai Pak Kardi, yang beberapa waktu lalu Alisa dorong jatuh dari beranda lantai 7. Kemudian kejadian flashback pada malam saat Alisa membawa Renta ke kamar gelap di lantai 9 dengan alasan ada yang perlu dibicarakan. Lalu Alisa memukul Renta dan menyekapnya di sana. Setelah itu Alisa membuat seolah-olah Renta yang kecewa pada Bari pergi meninggalkannya. Alisa mengemasi semua barang milik Renta, dan menuliskan pesan Renta di komputer milik Bari. Saat Alisa tengah membaca tulisan Bari, mengenai diri Alisa sendiri, tiba-tiba Bari datang dan heran dengan Alisa yang bisa berada di dalam kamarnya yang terkunci. Saat melihat kunci Renta, Bari memaksa Alisa untuk mengatakan di mana Renta berada. Namun Alisa hanya menatap dan tersenyum datar. Bari lalu masuk ke kamar Alisa, dan kaget melihat semua barang Renta di sana. Bari kemudian mencari Renta sampai ke lantai 9, dan menemukan Renta yang tersekap. Bari segera membawa Renta keluar, dan meminta pertolongan beberapa penghuni rusun. Sementara Alisa yang juga berada di sana berjalan pelan menuju balkon, kemudian mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas balkon. Di akhir film diceritakan Bari dan Renta yang melewati sebuah etalase toko buku, di mana di situ ada sebuah buku berjudul Fiksi, kumpulan cerita karya Bari yang kini telah selesai dan diterbitkan. Demikian alur cerita dari film Fiksi. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Saran dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.